Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Seriti. Okay guys, hari ni mungkin Seriti nak review Ulanzi, okay? GP16, okay? Ni adalah untuk GoPro, okay? Jadi, sahabat tak perlu pakai tali lah, okay? Untuk detak dekat dada, okay? Biasa kalau macam nak detak GoPro dekat dada, kena pakai tali dia, okay? Jadi, untuk memudahkan sahabat buka cabut GoPro, okey, sahabat boleh lekat dengan pada baju, okey. Ha, ni lah dia punya ni. Jadi jom kita review. Okey, jadi ni belah belakang dia, tepi dia, depan, okey, tepi dia, ni bawah dia. Jadi kita buka eh. Jadi kalau yang nak buat vlog motor ke kan, nak buat POV ke, ha, sangat sesuai lah. Jadi senang lekat dia kat baju. Okey, apa yang kita dapat adalah ni eh. Okey. Tali dia untuk kita letak dekat leher, okey. Andai kata dia goyang-goyang, dia ada lock. Okey, dia ada lock daripada terjatuh kita punya GoPro. Ni untuk adjust lah. Okey. Ha, yang ni. Untuk adjust dia. Jadi kita tengok. Okay guys, yang ni untuk letak GoPro eh. Okay, ha, letak GoPro kat sini. Lepas tu yang ni lock dia. Ni lock GoPro. Dan ni dia punya stand lah untuk kita letak dekat tripod dia kan. Ha, jadi mudah untuk sahabat-sahabat guna. Jadi kalau sahabat nak buat vlog ataupun video POV, nah sangat mudah. Okey. Contoh ni baju, okey kan? Ni baju kita. Okey, kita cabut ni. Okey, sahabat nampak eh? Nah, sahabat cabut dia. Lepas tu letak. Letak belakang baju macam ni. Dan sahabat boleh lock lah belakang baju, okey. Ha, macam tu. Ini GoPro lah. Okey, ha, belah depan dia tak GoPro. Ni belah belakang ni baju kita. Kira baju belah belakang lah. Okey, masukkan dulu yang belakang ni besi. Lepas tu sahabat lekat dia. Ha, kuat lah. Dia 1, 2, 3, 4. Okey. Boleh mencuba.